그것만 봐도 신성하고 숭엄한 이름 조구 8일. 너무도 소박한. Halo friend, Bahasan Senyap hadir lagi dengan informasi yang sangat mengejutkan dunia. Kali ini ada informasi yang mengejutkan nih friend, yang datang dari Korea Utara. Negerinya Pak De Kim Jong-un, di mana setelah kabar menghilang pada bahasan lalu, kali ini Kim Jong-un mengejutkan lawan-lawannya di seluruh dunia. Beliau datang dan menampakkan diri pada acara peringatan ulang tahun tentara rakyat Korea Utara yang ke-75 tahun. Kali ini Kim Jong-un hadir bersama dengan istri dan anaknya yang tampil di media dan disorot oleh tayangan publik di seluruh dunia. Di mana yang selama ini Korea Utara sangat-sangat menutup diri mengenai keluarga dari sang pemimpin. Bahkan Kim Jong-un di beberapa kesempatan juga tidak ingin diekspos dirinya dan keluarganya. Tetapi kali ini Pak De Kim Jong-un hadir bersama dengan anak perempuannya yang masih kecil. Diperkirakan dari banyaknya pemberitaan mengenai keluarga Kim Jong-un, beliau memiliki 3 anak. Dan anak yang hadir bersama Kim Jong-un dalam acara tersebut adalah anak tengah, yaitu bernama Kim Ju-ae, yang kira-kira berumur 9 atau 10 tahun dengan lahir di tahun 2013. Perhelatan parade militer Korea Utara memang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Yang membedakan kali ini adalah yang pertama, Kim Jong-un jelang perhelatan tersebut menghilang tanpa kabar semenjak hari awal 2023. Yang kedua adalah Kim Jong-un memundurkan hari perhelatan dari 8 Februari menjadi 9 Februari. Di mana setiap media dunia akan menunggu perhelatan tersebut. Tapi kali ini kegocek friend sama Kim Jong-un. Dan yang ketiga, Kim Jong-un memperlihatkan dan menghadirkan anaknya Kim Ju-ae yang selama ini keluarga Doski sangat tertutup. Entah maksud apa dari Kim Jong-un, yang jelas beliau sudah memberitahu pada dunia bahwa sosok dari anaknya sudah terlihat dan diketahui dunia, khususnya dari musuh-musuh negara Korea Utara. Oke friend, mungkin aja Kim Jong-un ada maksud tertentu akan hal ini pada dunia untuk beberapa tahun ke depan. Dan silahkan analisa sendiri, Pren. Apa maksudnya? Mainkan pikiran liar kalian. Sampai sini dulu, Pren. Informasi dari Bahasan Senyap tentang Kim Jong-un dan anaknya yaitu Kim Ju-ae. Nantikan informasi Bahasan Senyap dari waktu yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, Pren. Biar kita makin semangat bahas info senyap selanjutnya.